apa beza dia MCA dengan DAP? Ha, kita nak kata nak perkenal ni, bila nak perkenal, kita ada saing DAP dulu, PAH pernah bersaing dengan DAP. Kalau nak kenal MCA, kena tanya UMNO dengan MIC. Sebab kita saing lama. Kita boleh kenal saing ni lagu mana. Ha, kita nak kata MCA ni kita bukan sesumpah politik. Sesumpah ni sejenis natal, kalau sini panggil pokok. Pokok. Kalau Kelantan dia panggil pokok. Dia kalau pergi tempat Melayu, dia kecek sedap panggil Melayu. Dia pong habis ring. Kalau pergi tempat orang Cina, dia kecek panggil orang Cina pula. Tapi kita tak say. Hari ni kita nak menjalankan politik mata. Contohnya YB, hari tu Datuk Ashraf pergi sampai keluar. Secara dasar dia, isu Jawi. Ha, kita kecek isu Jawi. Hari ni depan orang Melayu pun saya nak kecek isu Jawi. Sebab bila kita berbicara dengan ikhlas, berbicara dengan ilmiah, saya rasa tak ada masalah walaupun percanggahan pendapat. YB Wong ni pada dasar dia, dia setuju dengan kepimpinan DAP dan kerajaan APS sekarang lah untuk melaksanakan pengenalan bahasa Jawi di darjah 4 di sekolah Cina. Di umum dia kata secara dasar bersetuju. Tapi bila pergi di kerap orang Cina, dia boleh mempersendakan Jawi dengan pornografi. Satu, saya nak terima kasih juga Datuk Ashraf hari itu tuntut dia minta maaf kepada orang Cina juga. Sebab dia kata orang Cina lebih mudah faham kalau kecek pornografi ni. Nak terang. Tapi hak kita nak ayatnya, itu adalah satu talam dua muka lah. Satu lagi contoh. Hari itu, dua minggu lepas je. Hari Raya Haji. Raya Haji kita tengok pemimpin-pemimpin Melayu termasuklah PM sendiri. Tulis selamat hari raya tu semua dalam bahasa Rumi. Mari pemimpin DAP, Lim Guat Eng, Liu Chin Tong. Semuanya tulis bahasa Jawi. Nak oyak ni saya ni lebih Melayu daripada orang Melayu. 2-3 minggu lepas, saya tengok dalam utusan Malaysia. Lim Guat Eng kata MCA lah ni sedang menghasut ekstremis-ekstremis Cina. Adik kakak ingat ke tak, apabila kita UMNO kata nak bergabung dengan PAS untuk perpaduan umat ini, siapa yang kata ini adalah satu pengisytiharan perang kepada orang bukan Islam, orang bukan Melayu? Ingat ke tak siapa? Ingat ke tak? Siapa yang terus-menerus menghasut, brainwash orang Cina, orang supaya takut? Siapa? Siapa yang kata penyatuan umat ini akan menjadi satu kerajaan Taliban? Siapa? MCA kau pernah royak gini? MCA pernah kau royak gini dalam 450 tahun kita bersama ni? Tak pernah. Tak pernah. Orang nak berbaik sesama kaum, sesama keluarga, kita kalau kita menolak penyatuan ini, maknanya kita ni orang jahat. Kita tak boleh nak tengok keluarga orang senang, kita nak tengok orang bala. Penyatuan umat ini tidak salah. Selagi kita berpegang kepada perlembagaan negara kita, selagi kita pegang kepada rukun negara. Tapi ada satu lagi orang yang paling takut dengan perpaduan ini adalah Kerajaan Pakatan Harapan. Apabila kita membuat satu penyatuan yang besar, dia jadi kerajaan sepenggal. Dia jadi kerajaan sepenggal. Saya harap kata lepas ni kita pun boleh bui dia jadi kerajaan sepenggal lah. Boleh ke tak adik kakak?